Kembali pemerintahan Kota Denpasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar menggelar ajang tahunan, yakni Grand Final Pemilihan Duta Endek Denpasar 2019, bertempat di Grand Ballroom Aston Hotel Denpasar Senin malam. Pemilihan Duta Endek Kota Denpasar telah memasuki ke-8 kalinya sebagai upaya pelestarian dan promosi kain tenun endek ke level nasional bahkan internasional. Grand Final Pemilihan Duta Endek Kota Denpasar mengambil tema Heritage is our responsibility, memiliki arti warisan budaya kita adalah tanggung jawab kita. Finalis Duta Endek Kota Denpasar 2019. Banyak 24 peserta terdiri dari 12 finalis putra dan 12 finalis putri bersaing memperebutkan gelar Duta Endek Kota Denpasar 2019. Para finalis ini telah melewati 3 tahap seleksi dari sejak bulan Agustus, meliputi tahap seleksi pra-karantina dan karantina dengan menyisihkan sebanyak 156 peserta. Pada tahap pra-karantina dan karantina diisi dengan memberikan materi pembekalan tentang endek, public speaking, kepribadian, kesehatan, marketing online, dan lainnya. Pada grand final pemilihan Duta Endek Kota Denpasar ini, bertindak sebagai juri yakni Ngurah Anom Mayun, Veronica Kori, Niwayan Ria Mariani, Adi Brata Mahendra, Ayu Putugea Kanaya Pinati. Para juri inilah akan menilai 12 pasang finalis putra dan putri di atas panggung dan nantinya terpilih sekaligus dinobatkan sebagai Duta Endek Kota Denpasar 2019. Adapun tema kegiatan yang kami selenggarakan yaitu Heritage is our responsibility. Maksud dan tujuan kegiatan yang pertama, sebagai wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan pencarian sosok Duta Endek Kota Denpasar 2019 yang dapat dijadikan contoh dan panutan para generasi muda. Yang kedua, membantu memperkenalkan dan mempromosikan kain tenun ikat endek khas Bali kepada seluruh masyarakat dengan tujuan agar kain tenun ikat endek dapat menjadi tren mode di masyarakat dan tidak punah keberadaannya. Pada grand final pemilihan Duta Endek Kota Denpasar ini, seluruh finalis memperkenalkan diri di hadapan para juri, tamu undangan, dan penonton yang memadati tempat penyelenggaraan pemilihan Duta Endek. Igusti Ayu Dian Lasmi Darendra, 16 tahun SMA Negeri 2 Mangui, Badung. Lebutu Fatona Agustiawati, 22 tahun, Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua, Bali. Ninyoman Satyana Wanita, 17 tahun, SMA Dwi Jendra, Denpasar. Roswita Akila, 16 tahun, SMAK Santo Yosef, Denpasar. Dan inilah anak besar
Setelah melalui proses penilaian oleh para juri, maka terpilih 6 pasang finalis putra dan putri yang berhak maju ke tahap berikutnya dalam pemilihan Duta Andek Kota Denpasar. Pendukung harus lebih keras, lebih kencang lagi untuk memberikan semangatnya.